Ini dalam menangani luar biasa mengerikan di engkek-engkek ya, tapi memang begini udah menjadi keahliannya. Nah, kalau mau ngurut enak ya di tempat yang enak-enak, ini urut penyakit ya sakit. Seperti minum obat, pengen sembuh ya pahit. Bersama Shinsei Joko yang sudah berpengalaman dari tahun 1980-an. Bila berminat, buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Untuk hari Sabtu tetap buka, hari Minggu, hari besar libur. Ini cara pengobatannya seperti orang sumo ini. Seperti orang lagi berantem. Ya memang seperti inilah berbagai macam metode pengobatan. Kalau mau urut enak ya datang ke panti pijat, ya kan? Ini dengan pengobatan ini ya, dengan caranya ini mudah-mudahan ya menjadi saraf-saraf yang mati menjadi hidup kembali. Di perumpamaan berobat itu jodoh-jodohan, terkadang sudah kesana kemari kalau belum ketemu jodoh. Pas ketemu jodoh, walaupun sekali, insya Allah langsung ada perubahan dan mudah-mudahan langsung ada kesembuhan. Kuat ya. Sakit banget. Nah, duduk sekarang. Bagi saudara atau teman yang mempunyai keluhan dengan saraf-saraf, saraf kejepit, dan urat-urat yang lainnya, bisa datang ke Shinsei Joko yang ada di Jembatan 2, Jalan Nirwana 5. Nomor berapa tadi? 168 ya Pak? Semoga info ini bermanfaat untuk kesehatan dan kesembuhan dengan ikhtiar tersebut.